Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar di layar kunci itu ada nama kalian yang terpampang ya. Nah, ini kan misalnya HP kalian, ya pasti pengen dong ada nama kalian. Nah, untuk caranya di HP Xiaomi itu gampang banget. Pertama-tama silakan kalian masuk ke setelan. Lalu di sini kita scroll ke bawah, pilih tampilan selalu aktif dan layar kunci. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih format jam layar kunci. Nah, di sini kita bisa lihat ya, udah ada nama saya. Dan kalian pun juga bisa pilih modelnya yang kayak gimana. Nah, sebenarnya saya sih suka yang ini ya, lebih kece kalau menurut saya loh. Nah, di sini kemudian pilih info pemilik di layar kunci. Nah, di sini tinggal ganti nama kalian. Contohnya Android. Siapa namamu atau apalah. Ini kan saya Fahmitris ya. Kalau udah jangan lupa untuk ini ya, tampilkan info pemilik di layar kunci dan selesai. Dan nanti di layar kunci bakalan ada nama kalian seperti ini. Oke, jadi hanya segampang itu aja untuk caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys channel ini.